Penghormatan umum. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Bapa, upacara pelantikan taruna SMK Negeri Cimogo angkatan kelima tahun ajaran 2019-2020 siap dilanjutkan inspeksi pasukan. Prosesi siraman perwakilan taruna yang akan dilaksanakan oleh Wakil Bupati Camat Cibogo, Kepala Sekolah, diikuti orang tua dari Taruna Diah Aprilia, Gita Rosita, Risma Mutiara, dan Dimas Prastio. Dipersilakan maju ke depan. Taruni Diah Aprilia, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, asal sekolah SMP Negeri 2 Gantar, putri dari Ayah Rukman dan Ibu Surtini. Taruni Gita Rosita, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga, asal sekolah SMP Negeri 1 Cibogo, putri dari Ayah Suhendi dan Ibu Sophia.
Taruni Risma Mutiara, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, asal sekolah SMP Negeri 3 Cipunagara, putri dari Ayah Wartim dan Ibu Endrawati. Taruna Dimas Prastio, jurusan Agribisnis Ternak Unggas, asal sekolah SMP Negeri Cipari, Cilacap, putra dari Ayah Sutikno dan Ibu Lasima. Rakyat Subang, Subang, jaya, istimewa, sejahtera. Jawa Barat, juara. Terima kasih kalian yang hari ini resmi, barangkali ya resmi menjadi siswa SMK Negeri Cibogo. Saya titip Bapak Ibu sekalian, para orang tua, pendidikan karakter yang sudah dibangun sekolah harus disupport juga oleh Bapak Ibu di rumah agar anak-anak yang ibu bisa dibanggakan, baik untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara, serta tentu saja agama kita masing-masing yang kita bangun.